billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia, yang amat berhormat Ustaz Hanif Ghazali, Adun Tanjung Dawai. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa yang menguruskan program pada pagi ini dan seluruh kakitangan kompleks Islam, Balai Islam Zubadiah ini, dan yang saya kasihi seluruh muslimin muslimat yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini bagi kita mengikuti satu perbincangan yang bagi saya agak penting pada hari ini berkenaan dengan pelbagai perkara yang telah pun berlaku dalam negara kita. Tadi Ustaz Hanif dah berkongsi berkaitan dengan ilmu-ilmu pengajian di dalam Islam, dan pada hari ini, pada selepas ini, insya-Allah kita bincangkan bagaimana, apa sebenarnya dalam situasi semasa hari ini, bagaimana kita ingin bertindak, bagaimana kita ingin mengorak langkah sebagai seorang yang dinamakan Muslim, sebagai seorang yang dinamakan orang yang mukmin, sebagai seorang yang dinamakan sebagai muttaqin. Bagaimana tindakan kita? Apakah dengan keadaan kita pada hari ini, kita hadir hanya datang untuk kita mendengar, kemudian kita balik, selesai setakat kita dengar itu sahaja? Kata orang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada pula masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi saya faham bahawa tuan-tuan dan perempuan sekalian, dan saya yakin bahawa tuan-tuan dan perempuan sekalian bukan hadir pada pagi ini hanya sekadar-kadar untuk mendengar sahaja. Tapi saya faham bahawa hari ini apabila berlaku pelbagai bala bencana di dunia, maka ramai daripada kita dah mula rasa risau, rasa bimbang dengan keadaan negara kita. Tambahan pula, apabila dibangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan hukum hakam Allah di negara kita yang hari ini dipersoalkan oleh pelbagai pihak, kerana ada orang, ada tangan-tangan yang cuba untuk mengganggu-gugat hukum hakam Allah. Kalau kita sorot bagaimana sejarah perkembangan pemikiran-pemikiran yang agak berbeza dengan pemikiran kita. Pemikiran kita ni, kita nak mempertahankan agama. Kita tak boleh tengok agama kita dipertikaikan. Kita tak boleh tengok agama kita diselewengkan. Kita tak boleh tengok agama kita ini seolah-olah dilihat ringan di pandangan mata mereka. Tak ada sensitivity, tak ada sensitif, tak ada rasa langsung dalam hati ni, sense of belonging, rasa untuk mempertahankan agama tu tak ada. Sebab? Sebabnya kerana iman dan juga takwa. Kita ada iman dan kita ada takwa. Sebab itu kita rasa risau. Tapi kita, bila kita sorot pemikiran-pemikiran yang hari ini terbangun di negara kita, dengan pemikiran-pemikiran ini, mereka telah mengorak langkah mereka untuk mempertikaikan hal-hal keagamaan dalam negara kita. Mungkin di merebut tak dapat rasa sebab suasana kampung,
dan masyarakat pun masih lagi menginginkan hal-hal agama. Tapi kalau pergi ke bandar, kita boleh lihat bagaimana suasana hari ini. Yang berpakaiannya yang menjolok mata, seluar pendek, pakaian yang agak. Kalau pergi universiti pun, kita boleh lihat bagaimana mereka berpakaian tidak seperti mana berpakaian seolah seperti muslimah. Bagaimana keadaan? Kenapa keadaan ini berlaku? Kerana pemikiran yang mereka telah pun bawa dalam negara kita telah berakar umbi. Telah berakar umbi. Hari ini mereka telah pun bertapak. Kenapa hari ini mereka boleh utarakan Oktoberfest? Dan dah 3 tahun dah mereka utarakan Oktoberfest. Ini kali yang ketiga mereka utarakan Oktoberfest ini untuk dilaksanakan. Dan banyak bantahan dilakukan. Dulu mereka lakukan juga, tapi dalam ruang lingkup mereka, dalam orang-orang mereka sahaja. Tapi hari ini mereka telah tawarkan di luar. Siapa nak datang Oktoberfest silakan. Siapa nak datang Oktoberfest silakan. Mereka tawarkan orang-orang luar untuk datang. Pada kali pertama mereka laksanakan Oktoberfest, hanya beberapa orang saja yang datang. Tak sampai 100 orang, dikatakan 60 orang saja yang hadir. Kemudian pula kali kedua mereka laksanakan Oktoberfest, telah meningkat berkali-kali ganda peratusannya. Bukan setakat 200%, dah lebih 500% meningkat daripada Oktoberfest yang pertama. Berapa? 3,500 orang anggaran yang telah hadir Oktoberfest kali kedua. Dan kali ketiga ni, mereka telah rancang untuk laksanakan dengan sepenuh hati, dengan kekuatan yang mereka ada. Mereka all out, mereka sepenuhnya akan buat kerja untuk pastikan kehadiran lebih berganda-ganda daripada Oktoberfest kedua. Maka kita bantah. Ramai orang bantah, ramai orang tak suka. Tapi kenapa mereka ni boleh bertapa dan ada orang yang sokong? Kenapa ada orang yang sokong? Orang Melayu kita sendiri, namanya Islam, menyokong pula perkara-perkara yang seperti ini dan menggambarkan bahawa itulah keadilan dalam Islam, iaitu membenarkan orang-orang yang bukan Islam. Mereka membuat apa yang mereka rasa sesuai bagi agama mereka. Minum arak, mereka merasa sesuai, mereka laksanakan. Agama kita tak boleh, maka kita tidak laksanakan. Maka Mujahid Surawah pun datangkan syarat-syarat dia. Dia kata jangan ajak orang-orang Muslim untuk hadir sekali. Datang berikan pula seolah-olah lesen yang mengatakan bahawa okey boleh laksanakan tapi dengan syarat-syarat tertentu. Maka di BKL pun sampai hari ini mereka kata mereka tidak menerima sebarang permohonan untuk melaksanakan Oktoberfest. Tidak menerima sebarang permohonan. Jadi kalau terima permohonan, belum tentu lagi sama ada mereka boleh terima ataupun tidak. Mereka kata nak laksanakan 11 hari bulan, tapi tak boleh laksanakan sebab ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang menentang. Kenapa kita menentang? Sebab depan mata kita telah berlaku pelbagai dugaan dan juga ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin petang diramalkan bahawa hujan akan turun dengan lebat. Air pasang berlaku bersamaan dengan hujan turun lebat, maka air akan naik, maka akan menyebabkan banjir. Semua orang takut. Dan pada waktu itu pula bunyi siren dekat Padang Kota Baru di Geni. Mereka kata sudah nak main tsunami dah. Pakat takut ni. Sebab nak main tsunami, sebab dia duduk baca kisah-kisah dekat luar tu, berlaku tsunami, berlaku gempa bumi, berlaku sekian. Bila bunyi siren pakat takut. Kenapa takut? Kenapa takut? Ha, inilah manusia. Bila datang saja amaran, bila datang ancaman, baru mereka akan ingat Allah. Sebab itu Allah bagi ancaman. Tetapi dalam keadaan berjaga-jaga, tak ada pun. Tak banjir pun. Ini yang Lam Guan Eng marah. Dulu ni, pada awal-awal jadi adun, dia awal-awal masuk dalam Dewan Undangan Negeri. Maka pada waktu tu dia sebut, dia kata saya pelik dengan ramalan kaji cuaca ni. Sebab Penang pada waktu tu selalu banjir, banjir kilat. Dia kata hari ditentukan kata tak ada hujan, tak ada banjir, tak akan berlaku banjir, maka banjir. Bila diramalkan kata tak hujan, tak banjir, maka hujan dan banjir.
pelik. Dia kata awak pelik sungguh ramalan kaji cuaca ni. Kalau macam tu, kita buat satu lagi pusat kajian ramalan kaji cuaca, hak kita punya. Ha, buatlah kalau boleh. Tak boleh kan? Itu yang dinamakan baktatan wahum la ya'lamun. Bila datang saja ujian daripada Allah, dia akan datang baktatan dalam keadaan tiba-tiba. Wahum la ya'lamun, dan mereka tidak akan mengetahui akan datangnya ujian dan dugaan tersebut. Tak tahu. Kalau kita duk jangka-jangka ni, tak jadi. Macam di Palu. Ramai dah kita di Palu. Di Palu ni, siren tak bunyi pun. Siren tsunami tak bunyi pun. Dan mereka tak jangka pun tsunami akan datang. Tak jangka. Sebab dengan keadaan pantai di Palu tu, seolah seperti teluk. Bila teluk ni, dia tak kena. Kalau datang ombak pun, dia tak kuat macam mana di pantai yang lapang. Bila lapang, dia datang terus. Tapi kalau yang ada teluk ni, dia ada lagi tempat penahan-penahan dia di tepi tu. Dan mereka tak jangka pun akan berlakunya tsunami. Dalam keadaan tak jangka itulah Allah bagi bala kepada mereka. Sebab tu kita takut. Hari ni bila mereka nak buat October Fest, kita bantah. Ramai ustaz-ustaz bantah. Orang yang faham Islam bantah. Orang yang ada sensitiviti terhadap Islam pun bantah. Sebab takut akan bala Allah. Dalam firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Dan takutlah kamu akan fitnah atau ujian atau bala yang tidak akan tertimpa kepada mereka yang melakukan kezaliman sahaja. Khassah, yang melakukan kezaliman sahaja. Bila datang saja bala, semua akan kena. Tidak kira orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Tidak kira orang yang berlaku adil ataupun yang melakukan kezaliman. Semuanya akan terkena bala tersebut. Sebab tu takut. Bila disebut tentang Palu itu, bila kes berkaitan dengan tindakan syirik yang dilakukan, maka ulama-ulama bantah. Dan disebut, ada yang menyebut bahawa kali pertama bila mereka melakukan, mereka pun kali ketiga juga di Palu tu, acara syirik tu telah berlaku selama 3 tahun. Ini hak kali ketiga ni kena tsunami. Ni October Fest ni kali ketiga. Hati-hati. Kita ni bukan setakat hari tu ni kena tsunami dengan apa ribut taufan. Lepas tu pula timbul pula dekat Puchong. Ada pula bila guruh berlaku seolah nampak keris. Apakah itu tanda UMNO akan kekal? Wallah. Nampak keris. Ada pula yang melawak seperti itu. Nampak keris di langit. Sedangkan itu, ada yang mengatakan petanda bala akan datang. Naik pula apa cengkerang-cengkerang, apa nama, siput sedut dekat ada di pantai Pulau Ketam ke apa. Naik siput sedut berlambak-lambak tepi pantai. Boleh kutip ya, Bijoy. Berlambak-lambak siput sedut. Dia berkata biasanya binatang ni lebih faham, lebih tahu bila nak datangnya bala. Mereka dah naik awal dah. Wallahualam. Tapi dalam keadaan kita duduk jangka, takkan datang. Dalam keadaan kita duduk berjaga-jaga, takkan datang. Tapi bila kita leka, kita terlupa, waktu itu Allah datangkan bala. Datangkan bala. Sebab tu kita tak mau. Sebab tu kita bantah. Kalau mereka nak laksanakan juga October Fest, maka sama-sama kita juga bantah apa yang mereka lakukan. Kalau kita boleh untuk buat apa sahaja untuk perkara lain, hukum hakam Allah sebagainya kita boleh pertahankan, kenapa dalam makruf, amal makruf kita boleh buat, kenapa nahi mungkar kita tidak boleh buat? Ini nahi mungkar di peringkat nasional. Ini peringkat nasional. Sebab itu bila jadi pemimpin, kita kena faham prioriti. Prioriti, keutamaan, fiqh keutamaan yang dibawa oleh Yusuf Al-Qadawi, yang menjelaskan kepada kita keadaan nak utamakannya mana. Kalau mudarat lebih kecil, dengan mudarat lebih besar, kita utamakan mudarat yang lebih kecil. Bila dalam keadaan yang kebaikan, maslahah yang lebih kecil dengan mudarat yang lebih kecil, maka kita utamakan maslahah. Dan dalam keadaan kalau mudarat itu kecil, maka maslahah itu kecil. Memang tidak ada mudarat yang kecil dan juga mudarat yang lebih kecil, maka kita utamakan mudarat yang lebih kecil. Dalam isu negara kita hari ini,
Bila saya duk tengok perhati-perhati kenyataan dan juga tindakan yang dibuat, selalunya mengambil isu-isu kecil untuk dinaikkan di peringkat nasional sehingga membebankan rakyat. Membebankan rakyat. Kenapa saya kata begitu? Kerana hal itu tak perlu dibincangkan pun di peringkat negara. Sebagai contohnya, kahwin di bawah umur. Kahwin di bawah umur. Hal itu dibincangkan di peringkat JKK sudahlah. Kan dia tak mau kahwin ke, dia nak kahwin ke, dia berkeli ke, apa ke? Itu adalah isu peringkat mereka, kampung mereka. Dan isu tu isu terpencil. Baru seorang dua pasangan yang berkahwin di bawah umur itu dinaikkan di peringkat nasional. Kenapa takut sangat? Kalau ibu bapa dia dah setuju dah. Dalam Islam itu halal. Maka nak diharamkan dan nak ditetapkan pula bahawa kahwin hanya boleh 18 tahun ke atas. Kemudian ada pula mufti kata tak, kita turunkan 17. Maka petikai, berlaku petikaian, oh umurnya berapa pula. Sebab duk bincang perkara kecil sampai perkara yang utama dalam nasional tak dibincangkan. Bila kita sebut tentang cukai-cukai yang kita pertahankan berkenaan cukai saham dan sebagainya, maka mereka pula tak mau terima. Tapi hari ini nak perkenalkan cukai baru. Sebab perkara utama tak dibincangkan. Yang dibincangkan perkara kecil-kecil. Menjadi pemimpin ini perlu bincangkan perkara yang utama, yang menjadi perkara nasional, bukan perkara kecil. Isu pelbagai lagi isu-isu yang berlaku dalam negara kita yang kita anggap kecil tapi telah pun dibangkitkan menjadi isu nasional. Jadi kita tak mahu perkara tu. Sebab itu nak menjadi pemimpin ini kita kena faham bahawa setiap daripada kata-kata yang keluar daripada seorang pemimpin itu adalah menjadi dasar tentang isu LGBT. Dia duk marah dekat netizen. Dia kata netizen ni memang suka kata dekat dia. Kata macam-macam dekat dia. Dia tahu lah siapa dia tu kan. Dia duk kata netizen kata dekat dia. Sebab apa netizen kata? Sebab tindakan percakapannya tidak menggambarkan sebagai seorang menteri agama. Kalau dia menggambarkan sebagai seorang menteri agama, orang tak petikai. Dan kita pun menyokong kalau dia usaha dia sebagai contohnya LGBT. Dia kata tidak ada tempat LGBT dalam negara kita. Yang peliknya, hal ini disebut selepas Dr. Mahathir sebut, barulah semua daripada kabinet-kabinet pun sebut kata LGBT tak ada tempat di Malaysia. LGBT ini teruk, LGBT ini sekian-sekian. Setelah Tun Dr. Mahathir bercakap. Kenapa sebelum Tun Dr. Mahathir bercakap, tidak semua ahli kabinet pun menyatakan bahawa memang tak sesuai pun dekat Malaysia. Kenapa baru sebut? Kenapa tunggu Tun Dr. Mahathir sebut baru semua sebut? Ini kita nampak. Sebab itu Tun Dr. Mahathir agak kecewa dengan kabinet pada hari ini. Tindakan mereka tidak sesuai dengan kehendaknya, itu katanya. Tapi apa yang berlaku pula selepas daripada isu yang berkaitan dengan khalwat? Belum sempat Dr. Mujahid Yusof Rawa menjelaskan berkaitan dengan dia nak tarik balik kenyataan dia, Tun Dr. Mahathir tersebut dia kata bahawa saya setuju sekiranya tak berlaku pecah rumah pada waktu malam, tak berlaku ketukan pada waktu malam, pecah pintu pada waktu malam. Ini kan, bukankah hal ini kita nampak bahawa berlaku kepincangan dalam mengutamakan hal-hal isu semasa LGBT ni. Datuk Mahmud Zudi disebut, dia kata sewaktu dia jadi pengerusi Suhakam, bukan benda baru ni, mereka minta ni dah lama dah. Sewaktu dia jadi pengerusi Suhakam, puak-puak ni datang jumpa dia, datang jumpa dia dah minta dah kebebasan untuk mereka melaksanakan hal-hal mereka ni lah, hubungan sejenis sebagainya tu, mereka minta kebebasan. Tapi Datuk Mu kata dia tak layan pun. Sebab tidak ada langsung dalam agenda dunia. Dalam agenda dunia tidak ada pun yang menjelaskan berkaitan dengan LGBT. Tak ada. Mereka tak ada dalam senarai. Dalam senarai hal perundangan ni tak ada tentang LGBT, tak ada. Tak wujud LGBT. Mereka sahajanya mewujudkan LGBT itu. Kalau kita faham hal ini, maka kita takkan utamakan LGBT. Mereka datang minta pun, kita kata tak apa.
kamu dengan hal sekarang ini kita akan uruskan. Ha, tapi bila datang hal media, maka kita jangan terlalu sebut berkaitan dengan perkara yang tidak diutamakan itu. Kita kata LGBT tak boleh dilaksanakan di Malaysia, cukup stop. Tak perlu dihurai panjang. Tak perlu hurai panjang. Jadi inilah yang benda yang perkara yang berlaku dalam negara kita yang menyebabkan kita rasa terkeliru, dan juga orang-orang yang berfikiran yang seperti itu mula rasa gah. Mula rasa, oh okeylah aku boleh buat. Tengok yang atas pun dah mula bercakap, boleh bagi kebenaran sebagainya, tak berapa sangat, tak berapa pressure kami sangat, bagi tekanan kepada kami, tak nampak bagi tekanan sangat, maka okeylah. Timbul Oktoberfest sekali yang ketiga ini, maka mereka tak takut. Dan ada pula yang mengatakan golongan gay ni nak buat satu majlis tari menari gay. Ni apa cerita ni semua ni? Sebab mereka dah rasa tak takut, rasa bebas, rasa macam seolah tidak ada sekatan bagi mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, sebab itu pada hari ini, dalam isu-isu yang diketengahkan dalam negara kita, kita bimbang kalau sekiranya, sebab sebagai contoh saya bagi tempat-tempat pengundian kan, walaupun ada 55% Melayu, tapi kena ingat Pakatan Harapan akan menang. Sebab ada golongan Melayu yang sokong mereka. Tak faham ke isu yang sekarang ini, tak faham ke bila dijelaskan satu demi satu, tak faham ke? Apakah kita nak menolak Pakatan Harapan sengaja-ngaja tolak gitu? Tak. Sebab pemikiran mereka, yang pertama pembawakan liberal, yang kedua pembawakan sosialis. Pembawakan sosialis. Kita pernah dengar Parti Sosialis Malaysia, kita pernah dengar PRM, kita pernah dengar yang ada penumbuk itu semua tu, dia datang rambut panjang, lepas tu dia ada topi dia, dia ada sosialis. Sosialis ni memperjuangkan apa yang kehendak rakyat nak, memperjuangkan menjadi wakil rakyat untuk diperjuangkan hak-hak rakyat. Tapi bila dimasukkan, dihubungkan dengan komunisme, maka dia jadi lebih kuat tekanannya. Sebab bila dalam ideologi komunis, dia ada pengkelasan. Orang yang DG 52 ke atas, ini sahaja rumah yang dia boleh dapat, ini sahaja kereta yang dia boleh ada. DG bawah sikit 52, 45 ke atas sampai ke 52, ini sahaja rumah yang dia ada. Ingat tak dulu benda tu pernah berlaku? Bila sampai saja DG 41 sampai 44, ini saja rumah dia. Bila di bawah 41 sampai ke 17, ini saja rumah yang dia boleh duduk. Ini pengkelasan ekonomi. Pengkelasan ini berada dalam ideologi komunis, komunisme. Kalau kapitalis, dia terbuka. Siapa yang cari harta banyak, siapa yang usaha kuat, dia akan dapat. Siapa yang usaha sikit, dia akan dapat sikit. Itu kapitalis. Tapi kalau komunis, kerajaan dia akan jaga sungguh-sungguh. Subsidi ditarik balik, kebajikan dikurangkan. Nampak tak? Ini suasana yang berlaku pada hari ini. Kebebasan pemikiran yang berlaku dalam suasana masyarakat, ditambah pula dengan unsur ideologi komunisme, sosialis komunis ini, dia akan mula menekan kehendak rakyat. Tapi yakin, saya yakin bahawa nak dekat-dekat PRU15 nanti, dia akan bagi semua. Waktu tu rakyat mula, bagus juga. Dulu ni dia macam dia strategi yang saya fikir mereka sedang laksanakan ni, strateginya mereka akan tekan kita, tekan sampai kita rasa susah. Waktu tu mereka akan bagi. Bila bagi pada waktu tu, kita akan rasa syukur. Syukur. Ya Allah, bagusnya semua dapat pada waktu tu. Subsidi balik dapatlah. Kalau kita lihat hari ni, perbincangan tentang hutang negara, tuan-tuan rasa betul ke kita ni negara akan bankrupt? Betul ke negara kita akan bankrupt? Sungguh ke? Yakin ke? Dengan kenyataan negara kita akan bengkrak. Menurut kajian yang saya buat,
Semenjak daripada awal mereka merintah, hutang negara kita 668 bilion. Hutang negara kita dengan asas peningkatan KDNK negara sepanjang pemerintahan mereka tu meningkatlah dalam beberapa puluh bilion. Dalam keadaan peningkatan itu, mereka masih lagi mengatakan bahawa negara kita akan bankrupt. Dan dalam keadaan itu, bila saya cek baru-baru ni, hutang negara telah pun meningkat menjadi 721 bilion. Dengar kata, macam sungguh-sungguh nak mengurangkan hutang negara. Buat tabung, tabung harapan negara. Tabung pun tak jadi. Dan disebut oleh Tun mengatakan bahawa tabung itu hanya menjadi simbolik untuk menunjukkan kesetiaan rakyat kepada pemerintahan Malaysia baru. Ha, puan. Bagi duit sampai bilion-bilion, dikatakan 180 bilion dah sekarang ni. 180 bilion. Apa? Tabung harapan negara. 180 bilion. Takkan macam tu saja jadi simboliknya. Takkan nak letak kat tepi lebuh raya, dia duit 180 bilion. Ini hanya menjadi simbolik bahawa inilah apa, bagaimana kesetiaan rakyat-rakyat kita pada hari ini kepada Malaysia baru. Ini adalah realitinya. Ini realitinya. Dan apabila Tun Dr. Mahathir mewawarkan perkara ini, negara akan bankrupt, negara akan bankrupt, menyebabkan pelabur telah keluar. Pelabur lari. Sebab bagaimana mereka nak yakin kalau kita selalu wawarkan negara akan bankrupt, negara akan muflis, sedangkan negara tak muflis pun. Dan dalam pandangan mereka mengatakan kalaulah sebab perkataan pimpinan ini, itu yang saya kata, perkataan pimpinan ni kena jaga. Sekali dia sebut, dia memberi kesan secara nasional keseluruhan, bahkan di dunia pun akan ada kesan tersebut. Kalau nak ikutkan kita sekarang ni, kadar hutang KDNK kita adalah 51.3% gitu, 51.7%. Maksudnya belum sampai 55% kadar hutang KDNK negara. Dia kalau lebih 55%, baru negara akan ada risiko untuk bankrupt. Kalau di bawah 55%, tidak ada risiko untuk bankrupt. Tidak ada, belum ada risiko untuk bankrupt. Kita baru 51.7% hutang negara kita. Kalau kadar KDNK kita ada berapa? 1,400 bilion kadar KDNK kita. Kita baru hutang 721 bilion. Itu pun dah meningkat. Kata nak turunkan, meningkat lagi. Tak apa, masih lagi boleh kawal. Tapi disebut tak boleh kawal. Disebut bahawa negara akan muflis, negara akan bankrupt. Kena cari pelabur. Bila dia pergi ke London, dia cuba pancing apa tu, pelabur-pelabur. Mana pelabur nak datang? Dia dah sebut dah kata negara akan bankrupt. Kalau kita lah, kita sendirilah, kalau saham tu nak bankrupt, kita dengan saham tu turun naik dan juga bankrupt. Orang kata, ni Abang Ji, tengok saham aku ni, bagus tak bagus? Dia turun ya. Cuma labu, bagi ya 50,000 kah labu. Rasa-rasa kita sendiri secara individu ni nak labu dah dekat saham yang jatuh tu. Takkah bodoh? Oh, macam tu. Andai tak cerdiknya kalau kita pergi labur. Macam itulah pelabur luar. Bila nak labur dekat Malaysia, bila dah kenyataan kata kadar apa, hutang negara makin meningkat dan kita akan muflis, maka pada saat itu pelabur akan lari. Hari ini pula penyusutan nilai mata wang. Penyusutan nilai mata wang jika dibandingkan dengan Thailand. Kita 10, kita 1 ringgit, mereka baru 80 baht. 80 baht dengan seringgit dulu ni, mereka 100 baht, kita seringgit. Lah ni mereka 80 baht, kita seringgit. Maksudnya, kejatuhan itu makin teruk nilai mata wang kita. Kalau kita jatuh dengan dolar, bandingan dengan dolar tak apa. Tapi bila bandingan dengan Thailand pun kita jatuh, bermakna ekonomi kita teruk, terjejas hari ni. Itu yang kita risau. Lagi mereka duk isihan negara akan bankrupt, negara akan muflis, kejatuhan tu akan makin lama makin itu. Bila jatuhnya nilai, susutnya nilai mata wang kita, dia akan menyebabkan bila kita nak import barang, dia akan menyebabkan nilai barang tu akan jadi sikit. Dan kalau kita nak kuantiti yang sama, kita kena bayar lebih.
Nak ekspor barang pula, ekspor ni kita keluarkan barang daripada negara kita. Bila kita keluarkan barang, maka pada saat itu kita perlu jual dengan harga yang rendah. Nak dapat untung sikit, nak jual pula dalam keadaan yang harga rendah, tak ada apa, kosong. Jualan import ekspor kita naik sikit, naik sikit, naik sikit. Ini yang menjadi kerisauan para pelabur pada hari ini. Nak labur macam mana kalau duit kita jatuh? Kalau jatuh setakat di dengan dolar tak apa, di dalam Asia sendiri pun, di Asia Tenggara sendiri pun duit kita jatuh. Kerisauan ni seperti mana yang mereka telah merisaukan kita waktu Kerajaan Barisan Nasional telah pun, waktu itu masih lagi menjadi kerajaan. Mereka merisaukan kita hal yang sama. Bila jadi kepada mereka, tu dia kelang kabut. Kelang kabut. Nak cari, kena cari cukai baru, tak tahu lagi nak kena jual aset negara. Nak jual aset negara pula kepada private sector. Masya Allah. Apa cerita? Kerajaan kita ni tak ada duit sangat ke? Itu persoalannya, tak ada duit sangat ke? Tak ada kan? Duit ada. Duit ada. Kenapa kata tak ada duit? Kita masih lagi mampu untuk bayar hutang negara. Jika dulu pada zaman Kerajaan Malaysia Nasional telah tetapkan bahawa bajet Kerajaan Malaysia untuk bayar hutang adalah 11% daripada kadar KDNK. 11% tu memang tetaplah tiap bulan, tiap tahun, di tahunan, tiap tahun 11% boleh bayar. Dan kalaulah dulu ni masih kekal Kerajaan UMNO, dulu ni kita rasa BRIM dapat lagi. Semua akan dapat lagi. Kebajikan-kebajikan akan dapat lagi. Tangga gaji akan naik, bonus akan naik. Sebab mereka dah memang dah ada ketetapan dah kadar KDNK masuk pendapatan negara berapa, akan keluar berapa. Tapi ruginya ialah ketirisan pada waktu itu. Memang tiris banyak pada waktu itu. Sebab tu kita tak mau. Kerajaan UMNO kita tak mau sebab tiris banyak. Tapi hari ini perkara yang sama juga berlaku. Tabung harapan pun tak boleh nak jaga elok-elok. Macam mana dengan yang lain? Sebab itu dulu pada permulaan tabung harapan diperkenalkan, mereka kata kenapa tak melalui terus apa tu Kementerian Kewangan ke apakah dia punya ada akaun? Itu saya tak pastilah kenapa begitu. Dan duit tu masih lagi ada dan diuruskan oleh MOF. Bila diuruskan oleh Kementerian Kewangan dengan akaun persendirian, maka mereka boleh buat apa saja dengan duit tersebut. Boleh buat apa saja dengan duit tersebut. Tak semestinya untuk bayar hutang. Sebab itulah Tun boleh bercakap mengatakan bahawa ia takkan boleh tak akan bayar hutang, dan itu hanya menjadi simbolik semata-mata. Saya tak mau sebutlah perkataan kencing ke apa ke. Saya tak sukalah benda tu, walaupun dalam Facebook dia kata kencing. Tak apalah. Kita tak sebut pun tak apa, kencing tak kencing tu. Ya, kita rasa sedih lah pada hari ni. Sebab dalam keadaan kita duk risau ni, perkataan-perkataan biasa yang keluar yang tak menggambarkan kerisauan mereka terhadap negara kita, bukan setakat bab ekonomi, bahkan bab sosial pun hari ini yang dah punah, dah makin hampir punah pun tak risau. Seolah-olah tak apalah biarkan negara. Ini kita risau anak muda pada hari ini yang berfikiran tak kisah tentang agama. Tak kisah tentang agama. Yang sebut tadi sense of belonging pun tak ada tentang agama. Dari sebab itu, maka kita takut negara kita, pimpinan yang akan datang pun tidak akan merisaukan tentang hal agama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, maka dalam kerisauan kita itu kita lihat bahawa ramai dalam kalangan kita yang telah mula mengorak langkah untuk pastikan golongan ini tidak terus mendapat nama atau mendapat tempat di Malaysia. Ramai banyak NGO-NGO yang telah pun mula tumbuh seperti mana cendawan untuk pastikan bahawa mereka ini tidak terus mendapat nama dan tempat di Malaysia. Okey, baik. Itu usaha yang sangat baik. Kerana apa yang berlaku di Palu itu, mereka ulama-ulama beri amaran sahaja, tapi mereka tak nahi mungkar. Beri amaran, jangan buat festival, jangan buat, tapi tak nahi mungkar. Kita pun boleh bagi tahu, kata jangan buat Oktoberfest, jangan buat. Ulama pun, mufti pun keluarkan kenyataan kata tak boleh Oktoberfest. Boleh.
Tapi mana nahi mungkar? Nahi mungkar ni maksudnya kena turun halang mereka. Itu nahi mungkar. Sebab itu kalau kita tengok pencegah-pencegah maksiat, dia bukan duduk dekat dalam jabat agama ya. Oi, hangpa dua orang buat apa tu? Hangpa bukan menjerit daripada pejabat agama tak, dia kena turun pi dekat tepi pantai, kena turun pi dekat pusat-pusat itu untuk mencegah. Itu namanya mencegah. Mencegah bila ada kuasa. Kerajaan bila dia ada kuasa, dia tak boleh bersikap, berfikir seperti mana rakyat berfikir. Dia tak boleh berfikir seperti mana rakyat berfikir. Kalau hal LGBT tadi, hal yang kahwin bawah umur tadi, ada juga kawan saya ni, dia tanya saya bab, tak maaf kan, bab kondom. Dia kata dia terpaksa, dia kerja ke Kementerian Kesihatan Malaysia, dia terpaksa keluarkan kondom untuk bukan sahaja golongan yang suami isteri ni, bahkan LGBT pun dia kena keluarkan. Jadi kalau LGBT sabit dengan AIDS, maka dia kena keluarkan kondom untuk mengelak penyakit AIDS ni tersebar dengan lebih banyak. Kalau kita bagi lagi kondom, maksudnya kita dah bagi lagi jalan ruang kepada mereka untuk terus melaksanakan perkara yang terkutuk. Tanya saya hukum apa? Saya pun pelik juga. Macam kadang-kadang mereka ni nak minta supaya kita kata ya. Bila kita, kalau saya kata ya je waktu tu, maksudnya mereka akan viral mengatakan bahawa ya tu Dr. Syakir kata bagi kondom kat LGBT adalah dibolehkan, diharuskan. Ya pula, habis viral satu Malaysia. Nama saya buruk waktu tu. Dia berkata, ini Dr. LGBT. Apa eh? Dia pun Dr. LGBT, habis. Bila disebut macam tu, saya kata zina hukum apa? Zina hukumnya haram. Maka bila permulaan itu haram, tidak ada hukum kedua ke atas hukum yang pertama. Bila dah haram, maka haram. Kecuali ada perubahan-perubahan yang lain. Tapi bila berzina memang tetap haram. Bukannya seperti arak. Kalau arak ni pada permulaan dibuat, dia diperah, apa tu, anggur diperah, kemudian diperap, sebelum jadi arak tu, maka pada jadi anggur itu okey boleh makan. Tapi bila diperap maka jadi haram. Maka bila diperap lagi dia jadi tapai ke apa. Jadi boleh pula makan. Daripada halal kepada haram kepada halal. Itu kalau hal makanan yang perubahan tersebut dia tak melibatkan kepada yang qat'i haram itu. Qat'i haram. Dalam Quran sebut apa? Wala taqrabu zina. Jangan kamu hampiri zina. Jelas dalam Quran. Haram kita bab zina dah haram dah, qat'i lah. Tak boleh kita kata halal pula, tak boleh. Maka bila dah haram kali pertama, bila dah bagi kondom, maka dia menjadi dua kali haram. Maka apa hukumnya? Haram tambah haram jadi haram jaddahi. Haram jaddahi. Kenapa jaddah tu? Sebab bersangatan. Tu bahasa Arab tu bukan saja-saja duk maki dah, bukan maki tu. Jaddah tu maksud dia bersangatan. Jadi haram yang bersangat-sangat itu maksudnya haram jaddah. Kita bila kita kata haram jaddah, kita tak kata aku kan maki. Memang hatu ni bukan Arab punya bahasa. Bukan boleh speaking bahasa Arab kan. Haram jaddah. He tu kan dia, he tu Pakistan ni. Tuan-tuan dan puan kalian, jadi dalam kita pada hari ini, kita cuba seboleh mungkin untuk elakkan perkara-perkara yang tidak baik berlaku dalam negara kita. Kita tak mahu dah perkara yang seperti yang berlaku di Palu, perkara yang seperti berlaku di Lombok. Lombok itu tuan tahu tak Lombok? Pernah pergi tak Lombok? Lombok ni kalau di Malaysia ni terkenal dengan apa? Terkenal dengan pelari anak darah orang. Tidak. Dia pelari anak darah orang. Saya pernah pergi dah Lombok. Bila saya duduk bersembang dengan orang-orang Lombok tu, rupa-rupanya memang tradisinya melarikan anak darah orang. Di sana kalau dia nak kahwin dengan anak darah tu, dia kena lari, dia kena colik anak darah tu baru boleh kahwin. Kalau tidak, tak boleh kahwin. Pelik lah no. Sebab tu sampai di Malaysia pun tambah-tambah kalau dia boleh colik anak darah di luar daripada negara dia, maka ini lagi dia punya hero dia tu, double hero. Kalau di sana dia kata hero dah, boleh colik anak darah orang lain, ini kalau di Malaysia punya double hero. Dia boleh bawa balik. Dekat sana dia kata, aku hari dah colik anak darah daripada Malaysia. Masa tu memang berbangga, berbunga-bunga pada tu. Dan anak darah yang lain pun melihat seolah macam hero baru, kampung baru balik.
dan semua pakar duk berkenan pula dekat dia ni sebab hero buat balik anak darah daripada Malaysia. Jadi budaya dia, dia kena colek dulu anak darah orang baru boleh kahwin. Dan dalam masa 24 jam kalau dia tak pulangkan anak darah tu, maka memang dia wajib kahwin dengan anak darah tu. Sebab itu dulunya ada ada kes tersilap. Masa dia nak colek tu, dia tercolek mak darah. Mau bayangkan. Dahlah mak tu dah memang dah dah janda dah. Memang duk lama duk berkenan dah. Kok boleh kahwin lagi kan? Lah-lah sekali dia buh dalam gundi, dia walik buka-buka gundi tengok-tengok mak darah yang duk dalam gundi tu. Terkejut dia. Dalam 24 jam dia kena bawa balik. Kalau tak walik, dia wajib kahwin dengan mak darah tu. ini dia punya tradisi dan juga adat mereka. Tetapi di Lombok ni, kenapa kita fikirkan? Sebab di Lombok ni nama selain di, nama Lombok itu dinamakan sebagai bandar seribu masjid. Bandar seribu masjid. Masjid banyak. Maksudnya ulama pun banyak kat situ. Ada pondok-pondok, banyak pondok-pondok yang dibuka. Tapi kenapa berlaku juga? Sebab kami bila sampai, bila kami perjalanan kami tu nak pergi satu tempat ke satu tempat, kami pun kadang-kadang ajak pergi ke pantai. Jom nak tengok sebab pantai Lombok cantik macam pantai Bali. Mereka kata tak payah kot, doktor tak payahlah. Sebab bila di pantai, kamu akan tengok bidadari-bidadari yang tanpa baju di sana. Kita tu dia. Dalam keadaan bumi yang penuh barakah, yang ada ulama' banyak tu, rupa-rupanya nahi mungkar tak dibuat. Ni kita takut ni, nahi mungkar tu tak dibuat. Kita boleh suruh buat kebaikan, suruh orang semayang, tapi bila berlaku kemungkaran, kita kena cegah kemungkaran tersebut. Bila hal khalwat ni tu orang marah sangat, tiba-tiba tak boleh nak ketuk pintu, tak boleh nak buat apa. Ni apa cerita ni? Kalau mereka buat satu kampung, dalam kampung semua buat dalam rumah, contohlah kan, dia buat, tak boleh buat apa. Ada yang buat pelawak sikit. Dia kata, dia ni cerita, dia bagi tahu, "Assalamualaikum pakcik. Pakcik, ada seorang tu lelaki, bini dia duduk berpantang di kampung, dan dia bawa walik seorang perempuan di rumah dia." Lepas tu pakcik tu kata, "Tak apa adik, itu hal privasi dia, privasi dia, tak boleh ganggu, itu kebebasan dia." Dia pula kata, "Tak eh pakcik, tu anak pakcik. Anak aku." Dia kata, "Kalau anak aku, jom kita pi." Kawan ni pula kata, "Jangan pakcik, itu hak kebebasan dia, privasi dia apa eh. Bila kena atas batang hidung keluarga sendiri, baru kalut. Bila orang lain, tu privasi dia, hak dia kebebasan." Kalau ada sikap ni macam ni, kita takut, takut ancaman Allah akan hadir. Kita tak kisah dah, biarlah orang tu nak pergi mana, orang tu ada apa-apa urusan pun, kita tak kisah tentang dia. Dia nak bawa anak darah siapa ke, dia nak buat maksiat mana sini ke, kita tak kisah. Pada waktu itu Allah akan datangkan ancaman. Walaupun ulama ataupun ulama ataupun orang-orang yang alim, orang yang beriman ada dalam negeri itu, bila datang bala macam saya sebut tadi, semua akan dihancurkan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya rasa itu sajalah untuk pagi ini. Dah 10:30 dah kan. Kita pun kalau lama-lama sangat, saya rasa nanti balik nanti tak ingat satu pun faktanya. Tambah-tambah kalau nanti cari kasut tak jumpa. Waktu tu balik-balik, tang mana ni? Duk ingat tang kasut tu ya. Terlupa habis apa yang para ustaz tadi duk ajar. Hal tu kita risau. Saya rasa cukup sekadar tu. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Taala, dan yang buruk itu yang sekiranya saya lakukan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya telah pun cuba sampaikan apa yang termampu dan juga mengikut kepada keadaan tuan-tuan yang ada pada hari ini. Dan kita di Malaysia, kita harapkan negara kita akan aman makmur dan teruskan usaha amar ma'ruf nahi mungkar ini, walaupun orang nak kata apa pun dekat kita, orang nak kata kita ni terlalu syadid dengan agama ke, orang nak kata kita ni ortodok ke, ortodok tau, Kristian ortodok ni, dulu ni orang panggil Kristian ortodok, tapi ortodok tu digunakan juga untuk agama sebab nak mempamerkan, nak menunjukkan bahawa dia ni sangat-sangat kuat dengan agama. Tak apalah, kita memang kuat dengan agama, orang nak kata apa pun katalah, asalkan Allah tak timpakan bala disebabkan kita tak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi marilah sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafii khusr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.